aku cuma melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik anak-anak yang tertinggal di seluruh negeri ini. Sebuah kisah selalu berawal. Kamu pikir ibumu itu pergi cuma nyari duit? Dia pergi karena gak tahan sama kelakuan bapak. Bapak betul ibu pergi karena bapak suka judi. Durhaka kamu! Arif gak pernah durhaka, pak. Itulah sebabnya Arif masih mau mencari ibu. Bapak yang diam saja. Karena rasa rindu. Sarekala! Ebo sudah pergi waktu bapak datang. Ebo pesan, kamu harus rajin belajar dan rajin sholat. Kamu itu akan bergabung dengan seleksi tim fusi fisika untuk siswa Indonesia. Kalau lolos, kamu bisa ikut lomba fisika internasional. Kalau rumusnya Cak Kumis cuma satu dong. Rumus hidup, isinya. Lalu kerja pakai hati, dong. Ngaca dong lu. Karena keteguhan hati. Kalian ada teman baru, namanya Arif. Selalu ada usaha keras untuk mengejarnya. Yakin. Dan yang paling penting, kalian harus bekerja keras. Lawan-lawan kamu itu, deh. Siswa-siswi yang makan, nafas, tidur, sama buku-buku ini. Kalau kalian bekerja keras, alam pasti akan mendukung kalian. Dan dari sinilah kisah dijalani. Yang bangga bukan hanya kalian, tapi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah film yang diinspirasi oleh kisah nyata. Keberhasilan anak-anak di pentas sains dunia. Sama untuk hidup kita dan kecintaan kita pada sains. Sebuah persembahan karya sutradara Dinias dan produser Oscar Pelang. Tentang cita-cita dan rasa cinta terhadap bangsa. Semesta mendukung. Mulai 20 Oktober 2011.